aing balal tok abi teh ngarang-ngarang helm bae dah sieun itu buat kan. Oh jadi pecah parecah itu pecah. Bung ya cengkat-cengkat serata itu. Ini korban dari kampung Kepung ini ya. Pasir Bolang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Janaka Raja Channel. Saya berada di Kampung Bojong Bolang nih kawan-kawan ya, yang terdampak kemarin angin beliung nih kawan-kawan. Kita telusuri ya. Ini rumah-rumah warga hancur banget. Kita lanjut nih kawan-kawan ya. Ibu ya tabu sabar jam berapa ini? Oh, setengah opat. Jadi langsung angin atau lagi hujan angin, gitu? Angin, oh, angin ya. Dulu baru hujan. Angin gelap dulu. Oh gelap dulu. Oh gelap itu jadi. Tapi nggak ada yang nggak ada korban? Nggak ada. Rumah aja. Rumah aja ya. Rumah banyak yang korban. Oh. Jadi kita lanjut lihat nih kawan-kawan. Kita lihat nih kampung. Oh lihat nih. Oh gitu? Ya nanti. Itu kampung Bojong Bolang. Suka maju. Oh ini Suka maju. Perbatasan ini Bojong Bolang. Oh. Sekarang mah rata semuanya kena imbasnya. Oh, ai desanya kemana ini? Ini desa Mangun Arga, ini desa Sukadana, Pangsor. Di perbatasan, dibatasi oleh jalan ini. Kalau mau di atas, so kelihatan semua. Oh gitu? Boleh masuk. Oh. Dari juga wartawan ke atas semua. Oh gitu? Biar kelihatan, so aja. Biar pada tahu publik. Iya. Yeah. Dan ibu, nanti ke sana, Bu. Jadi ini lihat ya kalau kita tuh buat ini korban kalau atornya kalau ator jadi ini kemarin ya rencana tuh ada rumah jam kok guru. Tapi banyak. Kita lihat ke sana. Jadi ini korban dari kampung ini ya. Pasir Bolang. Ini banyak aparat juga nih kawan-kawan. Itu yang parah banget soalnya itu pakai baja ringan nih kawan-kawan. Coba lihat. Coba kita lihat lagi sana. Ini kemarin katanya terjadinya hampir setengah empat katanya
kita ini yang rusak parah juga. Ini yang kayaknya yang punya rumah ini, nggak tahu kontrakan atau rumah. Ini juga aparat-aparat ya. Ini mah kontrak. Ya mah kontrakan aja. Ah, kontrakan atau rumah ini? Kontrakan. Oh, kontrakan ya. Kita terjadi itu jam berapa aja? Jam 4. Lagi pada ada di rumah gitu. Iya, yang ada. Oh, yang lagi aja kerja, pulang belum. Soalnya jam sahabatnya ada yang pulang, ada yang ya, belum gitu ya. Ya. Kita lihat nih ke rumahnya hancur. Pak, ada hancur kieunya. Pohon pisang juga hancur begini. Ayo teh masuknya kampung naon, Nak? Bojong Bolang. Ai kecamatan Nak? Desana Sukadana. Desa Sukadana kecamatan Cimanggu. Ai kabupaten Nak Bandung atau Sumedang ya teh? Sumedang. Ai Bandung ke belah mana? Ba itu. Oh, ieu teh perbatasan Kabupaten Sumedang Kabupaten Bandung begitu nya? Iya, Mas, Sumedang. Oh, iya mah masuknya Sumedang. Oh, jadi ini kawan-kawan. Ini udah termasuk Kabupaten Sumedang ya. Perbatasan sama Kabupaten Bandung nih, kawan-kawan. Ngeri banget nih. Ini cuma sampai ke pecah-pecah gini ya. Itu teh kena angin atau kena material? Enggak tahu. Sampai pecah-pecah gini nih. Dahsyatnya angin berarti ya. Siapa bahasa kejadian enggak ada di lokasi berarti? Enggak ada. Lagi kerja. Jadi kebanyakannya lagi pada kerja. Hancur banget. Ini lokasinya di malam begini ya. Coba lihat lagi. Sampai hancur begini nih, kawan-kawan. Di kampung Bojong Bolang nih, kawan-kawan. Ya Allah. Warga juga udah ini gambarnya. Hancur ini nih, Pak. Lagi pada warga juga
lagi pada beres-beres nih kawan. Nah, Bu. Bisa terjadi si ibu nuju ayah di bumi, si ibu. Nuju di bumi. Oh. Untung tayang korban ya, Bu. Itu nang kaca sing balal tok abi teh ngarang-ngarang helm bae dah. Sieun itu bos ka. Oh, jadi pecah parecah itu pecah. Jadi si loteng itu sieun ka. Nya nya sieun. Runtuh lah gitu. Runtuh. Ngarang helm cacing di juru. Oh. Jadi teu kaluar gitu. Teu da kaluar ku bae. Sieun agungnya. Itu agung. Kana pake taseng pabrik mana? Oh, ka dieu teh. Tuh panjang itu tuh kan lah. Jadi seberapa meternya pabrik di kadinya? Munda, cara gue teh mau tuan lah di itu teh sudah teh kauruan. Si orang panginten. Poek, poek lah. Poek. Jadi sebelum terjadi itu poek lah. Poek. Tak tabi gitu, tak sempat pantau Allah. Wah, mah, iya mah 36 cekapi angin liung cekapi. Jadi pas poek langsung. Mohon, api teh kalah lebet. Ngarang ke helm. Datas di salarada atas matinya ketan. Cek abis saya nya cek kabar umi kunci bumi. Da pomi teh dikunci muka pantau ya, ya, cek abis teh. Ya, ya. Da angin teh nya. Langsung ngarang ke helm sing balata ka bumi. Oh. Langsung bararocot. Ku material mah nya kitu anu. Jadi ini kawan-kawan material-material yang ke bawah angin itu kena-kena rumah-rumah warga. Aya anu korban teh, Pak. Aya nu korban teh. Alhamdulillah teh aya. Teh aya. Si bapa nuju di warung. Oh, nuju di warung. Tapi sabaraha eta terjadi teh? Tengah opatan lah. Setengah opatan. Iya, langsung ageung anginna tuh mah. Sarang hujan mah kitu gitu. Teh acan hujan wae. Oh, angin heula. Terus rengse, terus rada angin rada reda, nembe aya cai hujan. Saeus kota hancur kieu nya. Kang ayo kiranya. Ayo merunjuk langsung Pak Burisat atau kemana? Nah, abis kita emot, abis ketangkep di handap. Oh, jadi itu lompat sih buatnya? Lompat. Dan tadi nama di lebat yang ngerasa terlindungi gitu. Oh, iya, iya. Ternyata. Lebat bangunan gitu. Nah, kita pada alit anginnya. Apa kalah keagungan ya? Aduh, angino di agung, ya cengkat-cengkat atau serata. Itu saya bangunan. Iyo, ayah bapak nyumputnya karena amai aja abangnya tuh mah. Tapi mandi dia, apa tangkep di nawe tanam kulkas. Allah, buat kulkas kebluga dia bangunan tembok etaka candang angin kalau itu keluar. Keluar mah? Ya alhamdulillah itu karena badan mah itu saya. Nanti itu terus ngarapung gue ya? Oh, terus ngarapung gue, abis cengkatnya terus rata saya bangunan. Kita bayang soang. Ah itu ke nu bata itu teh rempah teh gitu. Oh, tadi itu rempah itu bata. Ya kami resepna obrak bigu gue gitu. Iya, iya soak. Nah, abdi mah teu ningalikeun nya ada ngebut gitu. Soak ya. Manon oge kan pinuh ku kebul. Iya, iya. Ai ieu nu daramel tos teu araya atau tos awi. Nah, ditama mah aya keneh kamari mah da ieu teh biasana mah jam 4. Biasana mah. Jam 4 karyawan teh. Dah terjadi saat itu bagaimana cara? Nah, opatan. Terus nah, opat. Opatan jantan area kena di dia dah kemarin. Paburisat atau apa? Nah, tapi kurang uninga. Oh, dah nyumbut ya? Nah, dah habis di dia nyelamat ke diri gitu. Ya, ya. Jantan santos reda kalah luar gitu. Dah iya masa nes produksi sama gudang. Oh, gudang. Karyawan gudang seketik. Ya, ya, ya. Air seberat titik kan kayak gini dia tuh? Duka tah pametan panginten aya tapi tekantos ka mana-mana teh nih. Iya iya. Pak Nuri, Pak. Iya iya, ya cukup sekian dan terima kasih. Ini informasi dari Kampung Pasir Borang nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.